Halo guys, ini kerusakan Vario 110. Kehilangan setrum. Setrum gak ada. Ini saya cek di kabel koil gak ada. Terus kabel dari keluarnya CDI juga gak ada. Saya cek di prok aman. Pengisian aman, ternyata CDI-nya. Oke, tak pasang. Ini kabel yang berwarna merah hitam bagian atas pojok kiri sendiri. Kalau begini. Ini pengisi dari aki. Ini tak kasih kawat. Soalnya lubangnya kecil. Terus ini minusnya di sini. Cari yang bersih, gak ada catnya. Yang plusnya saya taruh di sini. Ini plus minus, ini di DC 10, kontak on. Ini busi saya lepas agar lebih ringan engkolannya. Ini dari aki normal, soalnya akinya juga soak. Sini tak tancapkan ya, biar karti. Ini masih nancap, sudah saya tancapkan. Ini kabel kuil. Posisi on gak ada. Ini dipastikan mengganti CDI Honda Vario 110. Ini saya tuju langsung karena lebih cepat, nggak ribet-ribet cari yang pertama dari awal. Cekring aman. Aman, cekring. Berarti kendala di CDI. Yes, gitu aja. Ini saya persingkat agar lebih cepat mencari kendala di Vario 110cc. Oke, sekian dari saya. Bila tanya-tanya monggo, dan ada kendala sepeda motornya, siap membantu. Jangan lupa subscribe agar channel kami bisa bertambah lebih maju. Oke, terpasang. Ganti CDI. Tak coba kontak on. Oke. Biar kelihatan pakai AFU. Oke.
Ini mancep kabel busi. Ini masa. Kontak on. Nih, lebih jelasnya nyala. Oke, gini aja, tak pasangkan dulu sama masang aki. Diusahakan kalau Honda Vario atau sejenisnya yang apa ya, yang berarus DC, tolong dikasih aki yang normal ataupun yang ada tapi nggak bisa di starter, itu nggak apa-apa. Kalau yang ini kosong, kosong nggak ada arusnya. Jadi untuk tegangan, menghambat tegangan dari mesin terus masuk ke aki, terus aki nanti ke CDI agar CDI lebih awet. Jadi untuk arus DC itu arus yang masuk ke CDI itu dari aki aslinya. Soalnya Jupiter saya juga pernah, kata pemiliknya yang lama, pernah mengganti CDI dua kali karena tidak ada akinya. Tolong diusahakan kasih aki ya, paling enggak yang harganya yang murah, yang penting normal, ataupun untuk bel saja itu enggak apa-apa, daripada ada tapi tidak bisa berfungsi kayak ini, hancur wes. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.